Dari Marcel kali ini, dari Teguh, otak-atik bola kali ini, siapa yang dituju? Lambung jauh depan, di situ ada pemain dari Saudara Alang, masih Alang, Alang berbahaya sekali, pemain lebih banyak mengatur. Apa yang terjadi saudara-saudara, terjadi perubahan di pertahanan dari Marcel, dan belum bisa mampu merubah keadaan. Dan kali ini dari Marcel, otak-atik bola, siapa yang dituju? Masih kasih bola. Coba kuasai bola, kali ini di sektor tengah, umpan pendek langsung ke sektor kiri. Oper-operan pendek kali ini tinggi takang, nomor punggung 27, yaitu dari saudara Ambon, masih Ambon. Ambon siapa yang tuju nomor 32 kepada Abil, oh ternyata nomor punggung 24 jadi oleh Kiki. Kiki mandang lambung jauh ke depan, ini saudara nomor punggung 11 ada Ratri. Otak-atik bola, apa yang terjadi saudara-saudara, terjadi pelanggaran kecil kali ini. Dari nomor punggung 19 saudara Ratri terjatuh. Dan akan melakukan tendangan bebasnya kali ini yang keempat kalinya dari Marcel Dubiayu untuk merubah atau menyamakan keadaan. Kita lihat sama-sama dari Marcel, pemain kali ini, kerjasama yang satu dari ketiga pemain kali ini. Marcel kali ini sebagai Albo sudah bertunggu di back, tendang langsung. Ternyata tendangannya sekitar 5 meter dari penjaga gawang dari saudara Fajar, dibiarkan saja. Dan bola keluar lapangan, terjadilah tendangan gawang yang akan dilakukan oleh pemain-pemain dari JSKS kali ini, dari saudara Rohidin. Umang ke stadion kali ini kepada Asep, masih Asep. Coba kuasai bola kali ini, nomor 16 Imam Mikoyo, masih Imam Mikoyo kali ini. Umang pendek langsung kepada Taryodo lagi, masih kesesama yang sangat baik sekali kali ini, masih dari bola lambung jauh, kuasai bola ini. Oh ternyata bola disundul langsung oleh pemain nomor punggung 5, yaitu saudara Juli dari Marcel. Dribble kali ini nomor punggung 10, umpan pendek kepada Teguh, masih di situ ada Teguh. Umpan-umpan pendek kali ini di sektor kiri, Asif, masih Asif kali ini, kuasai bola kepada Tribil lagi di sektor kiri. Berbahaya sekali kali ini Tribil, kali bola umpan lambung jauh ke sektor kiri, itu ada Alang, masih Alang, bagus Alang kali ini, kuasai bola tendang langsung. Ternyata tendangannya yang diberikan oleh Alang Asif Lumadu dirabat oleh temannya dan JSKS nomor 63 Utoyo. Dan bola sekitar 5 meter dari penjaga gawang dari saudara Arfad. Dan skor sementara masih 1-0 untuk keunggulan dari JSKS dari gawang Wetan. Kali ini dari Marcel, coba kuasai bola, otak-atik bola, siapa yang tertuju? Masih coba kuasai bola dari Marcel. Umpan coba, ternyata mudah terpaksa dari Aryono kali ini. Umpan pendek langsung kepada nomor 17, yaitu saudara Mamang. Masih Mamang, Mamang kepada Elang, masih Elang. Elang lambung jauh ke depan, saudara Tribil. Berbahaya sekali, memasuki ke kotak penalti. Betul, pemain dengan 2-3 pemain. Berapa hal terangkau? Apa yang terjadi? Kita lihat sama-sama Imam Mitoyo, umpan yang diberikan dari Paul, langsung disepakkan saudara Imam Mitoyo. Dan juga ada menjadi 2-0 kali ini dari kerjasama dari pemain dari Persipa Pati kali ini. Luar biasa sekali kali ini, dan merupakan menjadi 2-0 untuk keunggulan dari JSKS Trans Dewan Wetan. Luar biasa sekali dari para pecinta sepak bola di bulan suci kali ini, disaksikan pertandingan antara JSKS Trans Dewan Wetan melawan dari Marcel dari Bumi Ayu. Kali ini kedudukan sementara 2-0 untuk JSKS. Kali ini dari kota Bumi Ayu, umpan pendek langsung di sektor kiri dari saudara Abil, masih Abil kuasai bola kan membuat perubahan kini. Oh ternyata Asep mampu membaca bola dari Abil kali ini, dari Asep kali ini nomor 2 dari pemain dari CSKS kali ini. Coba kuasai bola kali ini, otak atik umpan kepada saudara Elang, masih Elang, Elang, Elang kali ini coba kuasai bola melewati 1 dan 3 pemain, masih Elang lagi, terlepas lagi, berbahaya sekali, memasuki kotak penalti, saudara Imam, masih Imam, sekarang luar biasa pertandingan ini, kerjasama yang diberikan dari saudara Elang, umpan pendek langsung ke pertahanan dan langsung dicocor oleh pemain dari nomor 9 yaitu Imam Mitoyo. Luar biasa sekali, dan rumah kadang menjadi 3-0 untuk keunggulan dari CSKS Dewan Wetan. Alright, kali ini dari kedua tim yang sedang berlatih kali ini, luar biasa sekali.
Oke siap, kali ini nomor 19 kali letak abidon dari Marcel masuk ke 330 kali ini. Apakah di babak pertama ini akan menyambang juga? Kita lihat sama-sama di pertandingan yang cukup menegangkan antara kedua pemain tim yang bertabur bintang kali ini yang berlaga di sore hari ini dari CSKS. Jadi sebenarnya bahwa ini sudah asyik lagi coba kuasai bola di sektor kanan kali ini. Umpan banyak kepada saudara Tripil nomor 10 kali ini, umpan banyak kepada Karyono. Masih Karyono coba kuasai bola kali ini kepada Tripil lagi. Apa yang terjadi sebenarnya? Masih Asep, Asep coba kuasai bola kali ini. Umpan di sektor tengah kali ini, otak atik bola siapa yang dituju? Masih di situ nomor 17 yaitu saudara Bayu. Bayu ke sektor kiri kali ini, otak atik bola dari JSKM coba kuasai bola kali ini. Umpan kepada, oh ternyata mudah terbaca, umpannya akan diberikan kepada saudara Elang. Langsung terbaca oleh pemain dari Marcel dari Bumi Ayu. Kali ini Yedra Burhan, masih Burhan, otak atik bola kepada saudara Abro. Ternyata bola dibiarkan saja dengan sikap dari penjaga gawang dari saudara Fajar kali ini. Umpan pendek dari saudara Trimpil. Baca sama yang sangat bagus kali ini, Trimpil lampung jauh. Ternyata mudah terbaca oleh nomor 10 dari saudara Burhan. Masih Burhan, Burhan kepada nomor 7 yaitu saudara Adam. Masih Adam, Adam coba kuasai bola melewati 1-2 tiba pemain kali ini sektor kanan kali ini. Apa yang terjadi saudara-saudara nomor 27? Kita lihat sama-sama dari CSKS kali ini saudara Bayu maupun dari saudara Asep maupun Teguh kali ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Nomor 24 dia di luar Ambon, masih Ambon, Ambon kendala dong, ternyata kendalanya belum mampu merobek keadaan dan pergantian pemain ya dari Marcel apa masuk nomor 21 Emon nomor 76 keluar, apa masuk nomor 21 Emon nomor 76 keluar dari Marcel FC. Alright. Hari ini dari pemain-pemain dari kedua tim sudah tidak sabar lagi untuk saudara Kiki kali ini. Sang Algojo akan mendang tendangan bebas atau tendangan pojoknya kali ini di pertandingan sore ini. Masih dari Marcel untuk berputar tempat kembali ya, tendangan pojoknya dari Kote, tendangan langsung lambung jauh, ternyata bola lambung jauh langsung disocok langsung oleh pemain belakang dari CSKS kali ini. Coba kuasai bola dari Marcel kali ini nomor 21, siapa yang tuju kali ini? Umpan kepada nomor 27 yaitu saudara Abdul, masih Abdul, Abdul tendang langsung, tendang diperbutan. Oh ternyata bola langsung dicocor oleh pemain nomor 6 Taryono dan bola keluar lapangan dan terjadilah tendangan pojok yang akan dieksekusi nomor 18 yaitu saudara Herbi dari Marcel kali ini. Coba akan melakukan eksekutor tendangan pojoknya dari menunggu, sambil menunggu kawan-kawannya tendangan pojoknya yang akan dilakukan oleh Herbi. Hari ini kita lihat sama-sama saudara-saudara, kita lihat lambung jauh depan Redi lambung, ternyata bola mudah terbaca oleh Taryono kali ini. Coba kuasai bola dari CSKS, oh, ternyata bola langsung diselambur oleh pemain nomor 19. Tendang langsung, apa yang terjadi berputar di situ ada Trimpil, masih Trimpil, Trimpil lumang kepada saudara Bau, masih Bau di situ. Ada saudara Elang, masih Elang, Elang kecacau macam bagus, otak atuh bola masih Elang, Elang lambang tendang langsung dari Imam Wicoyo. Apa yang terjadi saudara-saudara dari pemain belakang dari Bumi Ayu kali ini? Asyik saudara Asyik kali ini, Asyik yang sangat bagus sekali kali ini nomor 10. Umpan lambung saudara Imam Wicoyo, ternyata terjebak offside kali ini dari pemain-pemain dari Marcel Bumi Ayu. Dari back-back yang sangat luar biasa kali nomor 5 kali ini, Sal Algojo, ini saudara Cuhi, bujolnya dari Marcel kali ini. Umpan pendek nomor 18 yaitu saudara Herbi, masih Herbi coba kuasai bola. Umpan pendek kepada nomor 10 saudara Burhan, Burhan umpan pendek kepada nomor back dari sebelah sektor kiri yaitu saudara Juli, masih Juli. Umpan pendek langsung coba kuasai bola, ternyata salah sasaran kali ini. Asik bola asik main ini memasuki pertahanan dari Marcel, lumayan ya sekali tendang langsung disitu ke tempat dari Bani Tolo. Oh disitu ada nomor pemain di sebelah Elang, masih Elang coba kuasai bola, masih kontak penalti. Oh apa yang terjadi saudara-saudara kali ini? Dan bola dibiarkan saja dan terjadilah tendangan bebasnya kali ini. Tendang langsung lambung jauh dari Marcel. Umpan nomor 32 dan peluit panjang sudah dibunyikan dan tandanya babak pertama sudah selesai dan keunggulan dari CSKS
Trans Jambuan dengan perolehan 3-0 atas dari Marcel. Apakah di babak kedua mampukah dari Marcel Bumiayu menyamakan kedudukan atau malah sebaliknya dari JSK Trans mampu menambahkan budi-budi golnya? Kita lihat sama-sama di babak kick-off babak kedua. Pertandingan yang sangat luar biasa sekali pertandingan sore hari ini dari JSK Trans juga. Tim yang bertabur bintang ada Sasang Wino PSS, Imam Mitoyo dari Persipa dan juga Elah Persipa dan juga Bayu dari Persipa, Persipa Tanda dan juga dari Primbul CS. Luar biasa sekali bersama pemain-pemain yang sudah berpengalaman di pertandingan sore hari ini. Pakai Kapten Presiden Tamu Mas Tony, salam Mas Kri, Mas Susi.